depan mata ini. Ayo. Ayo, ayo terus. Oh. Kena, Mas. Yuk. Mantul. Ya Allah. Masih besar, Mas. Babon, Mas. Kena, Mas. Alhamdulillah. Kena, Masya Allah. Gede kayaknya. Ojo ngelepek. Kalau ngelepek, dia... Wih, mantap. Ya, dia diam saja, Lur. Tapi kalau udah dekat, nggak tahu ini nanti. Wih, gila. Wow, yokan, ngeprank. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku, salam baik, salam sejahtera. Ini saya berada posisinya di jembatan merah ya Lur. Kita mau turun ke sana, mau mancing di spot ini. Oke, kita ikuti keseruannya mancing hari ini. Semoga mendapat keberuntungan yang besar-besar ya toh. Oke, jangan lupa untuk di support terus channel saya. Semoga menghibur. Saya tadi harus turun dari sini. Nah, saya maklum sendirian, jadi nggak bisa merekam kejadiannya, saudaraku. Nggak apa-apa, ya. Ini sudah saya sampai di bawah. Untuk peralatannya, saya menggunakan reel mereknya Pen ini, saudaraku, dulurku. Nah, ini serainya agak licin. Jorannya sisik, joran reel Nusantara. Atau bisa dicek di deskripsi video. Oke. Kita coba lemparan pertama, saudaraku. Seperti biasa, saya tetap menggunakan umpan lumut, Lur. Karena ikan nila itu kesukaannya lumut tetapnya. Ayo. Diundurkan nih, Mila. Babon. Ayo, terus. Kena mas. Wih. Gendeng dibawa kemana ini? Alalala, gede mas. Edun. Alalala, mantep jiwa. Wih. Wah, ini namanya nila semok ya ini mas. Wih. Ya kan? Wih. Mantep jiwa. Satu ekor berhasil di tangan saya, mas. Kelihatan kan ikannya besar banget. Kalem. Aduh, lepas mas. Putus mas, dibatuk ikan bodol. Kita ganti rangkaian dulu. Ayo kita coba lemparan yang kedua. Sebetulnya leader saya itu udah besar, tapi ya karena ikannya membagongkan, dia tetap bisa putus, saudaraku. Karena berontak dia, jadinya kuat banget itu tenaganya. Ayo, siapa tahu masih ada yang besar lagi. Bismillah, langsung, terus. Kena lagi mas, Edun. Wih, mantep Jawa. Wih, Edun. Hop. Wes, kita kawan cuma empat duduk. Lalalalalala. Ini temannya kayaknya Mas. Gede juga ini. Alhamdulillah kena kau. Alhamdulillah. Hop. Ini lumayan juga ini, sudah hampir 7 jari ini. Ya kan? Lumayan besar, saudara. Ya kan, strike perdana lepas. Ini yang kedua sudah 7 jari lebih. Ya 7 jari lah. Kalau dihitung sama siripnya ya ada 75 malah. Oke, kita lanjut. Selanjutnya kita mau cari ikan yang segede itu truk yang lewat itu mas. Truknya ada 3, kita pilih salah satu. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Tombol tekolor alungo. Lo langsung mas, kena. Ya Allah, ini ikan apa gila? Kayak casting loh, baru lempar belum tak tarik sudah digondol duluan. Wih, mantul. Berapa gede? Lumayan.
gendeng. Waleh. Lo 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 ninu ninu. Saya angkat dulu suara. Eh lah balik meneh. Oh Mas eh. Alhamdulillah. Dapat ikan besar-besar saudaraku. Memang spot ini tuh sangat-sangat membagongkan. Pokoknya yang udah hafal dengan spot ini, yang sering-sering nonton video saya, pasti tahu ikannya kayak apa. Ini termasuk masih kecil. Kita cari korban selanjutnya. Saya kalau ngumpani kayak gini masih agak besar, jadi yang makan itu biar ikan-ikan yang besar gitu ya. Jadi sisanya juga kalau yang lepas, lumutnya lepas tuh buat sambil ngebom saudara. Jadi kita nggak susah-susah ngebom ikannya, biar ngumpul gitu ya. Tapi ya harus ikannya banyak, kalau ikannya sedikit kayaknya nggak secepat ini strike-nya, harus nunggu lama. Kita cari lagi korban selanjutnya, saudaraku. Lempar di sana ini, lempar di Ukraina sana itu, jauh banget tuh. Kalau sini makan, makanlah umpanku terus, satu, dua, terus, pilih. Ada ikannya Mas. Edun. Enggak tahu saya. Edan. Dia berpura-pura makan tapi enggak itu, enggak bergerak. Oh, ini dasar maling ini. Kurang ajar. Wih. Oh, langsung tak geret saja. Besar ternyata saudara. Gimana ini? 5 jari. Kok ikan besar makan kok tapi enggak ada tanda-tanda, ini gimana ini? Up. Up, nanti kamu lepas loh kayak temanmu tadi. Sakit kalau lepas, ya kan? Oh. Ini korban yang nomor berapa ya? Nomor 3 kayaknya yo. Nomor 4 sebetulnya. Iya nomor 3. Nomor 4 yang satu lepas. Eh. Mantul. Wis, udah nyipat-nyipat. Seneni penonton kok. Coba dekat sini ya Mas. Siapa tahu ada. Soalnya ikannya di jauh-jauh sana susah makannya. Di dekat sini kayaknya ada. Depan mata ini. Ayo. Haup. Haup terus. Oh. Kena Mas. Ayo. Mantul. Ya Allah. Mas besar Mas. Gendeng. Iyo. Edun. Nih. Hop. Weh. Babon lagi saudara-saudara. Babonnya tulen kalau ini. Asli babon. Aduh. Ya Allah, kalau kena tangan ini bahaya ini. Satu kena mulut. Satunya kena cengkirnya ini. Apok weh. Oh. Salah nggak itu lanan aku nomor 5 nyari. Yo, coba lempar lagi. Masih adakah ikan nila di sini? Haup, langsung Mas. Langkah kok menak men ya Allah. Iyo. Wah, babon Mas gendeng. Lihat nih. Udah banget mancing. Alah, lepas ternyata. Enggak lepas. Tapi bersat saudara. Wih. Gendeng. Enggak lepas. Saya kirain lepas tadi moncel. Ternyata tidak. Aman. Biarkan lari ke pinggir, saudara. Tuh. Kita angkat dulu.
lepek-lepek ikan nila saudaraku. Mantep jiwa. Kita coba lempar lagi di sini. Oh, bukan. Langsung undrup. Suwi-suwi. Siji, loro, telu, delep. Delep nih no. Delep. Ayo. Terus, 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 terus. Kena mas. Wih, nyolot mas, nyolot mas. Wih, mantep jiwa. Gendeng. Tak angkat aja kalau segini. Wih, mantep jiwa. Ya kan? Kalau segini termasuk masih kecil. Jadi masih kuat joran saya diangkat. Mantul. Oke. Untuk peralatan bisa cek di deskripsi video ya, saudaraku. Sudah saya tulis lengkap dan di video-video lain pun sama. Pasti saya tulis. Oke, lanjut. Nih, cek rombo dulu. Dapatnya segini. Baru saja 1 menit mancing. Enak toh 1 menit. Sebetulnya saya berangkat tuh dari pagi masih kayak gini tuh. Jadi tak semudah yang dibayangkan. Tak semanis yang ada di video saudaraku, orang mancing itu. Tapi ya kalau lagi manis ya kayak gini. Strike terus. Ojo lali ora strike. Kerjane pikir keri ae, penting strike Mas. Iya toh. Iya ora. Yo langsung terus. Heeh, undrup. Pisan kas. Ini kok nek gandang pangan tak gewak joran kuwi engko. Ayo. Yo, baleni. 1 2 Yo. Hajar, hajar, hajar. Terus. Oh. Kena. Masya Allah. Gede ini kayaknya. Ini gede kayaknya. Ojo ngelepek, ojo ngelepek. Kalau ngelepek dia. Wih. Mantap. Ya, dia diam saja lur. Tapi kalau udah dekat gak tahu ini nanti. Wih. Gila. Yokan, 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 yokan. Ngeprank. Wih. Ya, iuh. Wih. Mantap ini jackpotnya ini. Nih ke sini. Nih. Lihat nih. Mantap jiwa. Alhamdulillah. Wasyukurillah. Alhamdulillah saudaraku. Diam, jangan ngamuk. Nanti kamu sobek mulutnya, ayo toh. Ini kan besar kan, gila. Ini ikan ini apa monster ini Mas? Gemuk sekali. Kita coba lagi. Sudah. Wih, langsung diundrup Mas, gila. Gede Mas. Aduh tuh lepas lagi. Kok sering lepas ini kenapa sih? Padahal kailnya ini ukurannya udah besar sekali ini. Ah, saya cedekkan. Kailnya ini udah besar sekali, tapi kok masih sering lepas. Oh, hop. Hop lagi. 1 2 Ayo. Terus. Oh. Kena Mas. Gedeng. Oh. Gede ini, gede Mas. Loh. Wih. Mantap jiwa.
Gede mas, gede mas, iya kan? Weh, sama kayak yang tadi nih saudaraku. Klepek, klepek. Ayo, ayo, ayo. Hop, hop sayang, hop sayang, hop sayang. Ikut om. Om ini nggak nakal. Om itu selalu perhatian sama kamu, gitu. Setiap kamu kangen pasti tak cari. Semok saudara. Ayo cari korban berikutnya, mumpung masih haup saudara-saudara. Ikannya sangat-sangat membagongkan. Oh, dihitung atau tidak? Kalau nggak dihitung segera dimakan. Ayo, satu, dua, tiga. Terus, lepol. Kena masih. Wih. Lelelele. Mantap. Sama masih. Ikan masih, bukan iwak masih. Sama masih. Masih tetap ikan masih. Ya kan? Ikan nila masih. Terus langsung lepuk rombo. Yo, kita cari yang di depan sini, saudara-saudara. Mudah-mudahan babon yang makan. Satu, dua. Yo, babon dong. Babon, babon mas. Kena mas eh. Alhamdulillah. Jangan nakal sayang. Iyuh. Mantap jiwa. Mulai gendak. Iyuh. Loh. Gak ada lawan ini, saya masih di sini. Wah, kalau ada lawan ini pasti tetangga saya kempropok ini. Loh. Enggak lah, kita kan pemancing, harus saling menghargai saudara-saudara. Ini kan babon kan? Oke, naik lagi. Alhamdulillah. Baiklah, sedulurku. Dapatnya segini. Ya kan? Sekitar 9 atau 8 ekor ini, saya nggak tahu. Banyak banget. Buat apa kita mancing banyak-banyak kalau kita besoknya masih mancing, ya toh? Kita terus jaga kelestarian. Mancing adalah hiburan. Kalau ada lebihnya kayak gini, kita bisa untuk dikonsumsi. Kalau tidak bisa dikonsumsi, dibalikin lagi ke sungai, ya saudaraku. Seperti itu kira-kira. Ini adalah spot yang sudah, pokoknya spot ini paling fenomenal ini. Banyak orang mancing di sini, banyak ikan-ikannya juga, ikan besar-besar itu. Jadi semoga terhibur saja dengan hiburan kami yang ada di Taiwan, ya. Salam baik, salam sejahtera. Terus pokoknya sehat selalu dan murah rezeki buat teman-teman semua yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.